Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya, misalnya di kota Galilea, diundang ke pesta pernikahan. Ternyata di situ ada Bunda Maria, karena banyak sekali tamu di sana. Karena saking banyaknya tamu, mereka tak bisa ngatur. Lalu Bunda Maria mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, mereka tak bisa ngatur. Dan Yesus dan menjawab, apa mau kau, kau ibu, saat aku belum tiba? Lalu Bunda Maria menyuruh pelayan untuk mematuhi perintah Yesus. Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi kumpayan-kumpayan yang kosong itu dengan air. Setelah kumpayan-kumpayan itu penuh, Yesus menyuruh pelayan untuk mencedok air tersebut. Setelah air tersebut dicedok, air tersebut dibawakan ke pemimpin pesta. Lalu saat pemimpin pesta mengecap air tersebut, ternyata air tersebut sudah berubah menjadi anggur. Sekian, terima kasih.